guys, jumpa lagi kali ni. Tapi sebelum aku nak start, aku nak minta maaf dulu lah, sebab aku pun baru baik dari stage 4 COVID-19 ni. Agak sesak nafas pun ada, so kalau aku cakap pun tersekat-sekat, aku minta maaf lah. Okay, jom kita tengok apa yang aku dah upgrade dekat down board work aku lah. Tak banyak lah, sikit je lah, jom. Okay, kita mula daripada belakang lah, kan? Belakang sedap kan. Okay, first aku upgrade, aku tambahkan ni lah. Orang panggil rat daun Oyama, kalau korang nak cari dekat Shopee lah, dalam harga aku dapat ni sekali shipping RM43 eh, rezeki aku lah waktu tu. Memang cantik lah, memang nice lah dia punya, untuk sebab dia ada hanging ni, adjuster eh. So aku dapat level yang rendah lah untuk tayar belakang. Kalau terlalu tinggi tu untuk kalau tak panier, kalau macam ni untuk kau nampak dikemas lah, boleh taruh waterproof bag belakang kan. Okay, tu aku tukar eh. Kaset yang lama aku buang eh, badah karat. Kaset lama tak silap aku 11.28, yang ini 12.32. So ada lebih lah, besar sikit belakang 32. So untuk climbing memang sesuai lah. Dan RD aku kekalkan, RD ni FT35 eh, Shimano Tony, asal daripada Dahan. Okay, dia punya hub asal dengan juga rim yang asal. Memang cantik eh, kalau ada Dahan punya buatan. Dia semua stainless steel, so tahan lama. Sayangnya cuma dia single wall punya rim. Dan aku tengok dia punya wall ni pun masih tebal lagi eh. Dia punya kesan brake ni pun tak makan banyak, so boleh pakai lama lagi. Okay, untuk brake belakang yang asal, aku cuma cuci belakang dan tambah grease. Okay, next kita mula daripada crank lah. Okay, crank asal dia bengkok tau. Bengkok macam video pertama aku dah cerita kan, dia bengkok. Lepas tu seller bagi aku crank turn. Turn ni datang dengan T53T single chainring. So aku upgrade, tambah belakang 39T dalam RM16 je. Nampak kemas lah. Aku tak suka sangat yang bahagian apa, untuk chain guard tu aku tak apa suka. So aku buang yang tu, aku letak satu lagi spare eh, untuk climbing dekat mana-mana lah, macam dekat Fraser Hill ke, ataupun dekat genti sepah dan juga genti peras eh. Okay, ni kesan lama dia, cat lama dia. Cantik lah. Untuk frame yang mana cala tu dan juga berkarat, aku spray eh. Bukan spray lah, macam brush sikit, pakai warna taxi blue. Okay, itu je aku buat. Lepas tu aku tambah ni laminate anti-scratch. Ni dalam RM3 je ni. Ada banyak lagi, lebih lagi eh, boleh pakai. So berbaloi lah, korang-korang nak beli kat Shopee tu memang berbaloi sangat lah. Satu frame ni pun aku rasa pakai sikit je, sampai fork depan dan juga triangle belakang ni. Memang nice lah, memang nice. Dan Dahan punya cat ni sangat tebal lah. Masa dia punya crank ni bengkok, dia langgar dengan ni. Aku tengok kesan tu dalam, aku ingat dia dah makan besi. Rupanya semua tu cat. Memang tebal eh Dahan punya ni, besi dia pun tebal. Tu yang dia agak berat sikit. Ni lagi satu aku nak terangkan, kalau korang nak beli rat, cari yang bentuk macam ni. Dia datang dengan bentuk ni. Ni yang buatkan satu sentimental value lah untuk korang, untuk tahan lama lah pada aku. Memang dia macam ni memang nice lah. Kau boleh adjust and nice. Okay, next seat DDK. Tak tahulah yang asal daripada Dahan ataupun daripada ni eh, orang tu tukar. Sebab yang ni Japan version eh, datang daripada Jepun, transit ke Thailand. So orang kita beli dekat Thailand, bawa masuk Malaysia. Seller dia nama Isham, duduk dekat Desa Pandan. Okay, bottle cage. Bottle cage aku punya, aku tak ni, tak dapat eh. Memang macam ni. Dia punya clamp dah karat eh, tapi dia stainless steel. Aku just gosok-gosok sikit, dia okey lah. Lepas tu cuci sikit dalam tu kan, buang semua yang keladak-keladak lama dia. Boleh pakai lagi. Memang dia punya frame pun tahan eh, tak ada goyang, tak ada apa. Alhamdulillah. Memang aku dapat ni pun syukur, tak ada kerosakan apa sangat lah. Kita bila beli barang macam daripada
Jepun ni dia datang dengan satu kontena kan, dia bertindih, bertindih. Nah, itu yang kita risau kan. Takut impakkan dia tu menghasilkan impak yang kuat. Nah, boleh merosakkan suatu frame. Tapi alhamdulillah ni kromuli, pengalaman aku, aku pernah accident dengan basikal kromuli dua kali. Masih lagi kukuh, tak ada masalah eh. Tak pernah apa pun berlaku. Dia even dia punya alignment dia pun tak lari eh. Oh, kromuli ni memang tahan lah. Kalau nak beli, cari, cari basikal kromuli. Next, untuk headset. Headset aku tukar Light Pro. Yang lama punya tu okey, yang atas. Cuma bawah tu dia dah kasar sikit. So aku tukar lah. Bila kau tukar Light Pro macam biasa lah. Kalau peminat dahon dia tahulah mesti ada gap. Nah, gap ni sebabkan dahon punya keluaran dia, dia buat untuk diorang ada satu lagi shield eh. Shield. So bila Light Pro keluarkan tak ada shield, dia direct je. Tu yang terbuka ni. Terbuka ni kalau masuk pasir masalah sikit lah. Pada aku bila korang tukar ni baik pakai fender lah. Bila korang tak pakai fender dia masuk pasir, itu yang kasar lagi. Ni dahon lama eh. Kesan dia, dia tak ada Deltec system triangle yang besi tu eh. Masih tahan lagi. Ni aku tambah fork dia. Fork dia saja bukan, bukan chromoly. Fork dia daripada, aku percaya high-tension steel. High-tension steel. Tapi kuat lah, cuma dia berat. Bila compare kekuatan tu lebih kurang, cuma high-tension steel ni lebih berat. Dia cepat garat eh. Tu kena jaga-jaga yang sebaik-baiknya lah. Kalau ada calar ke apa, korang cat lah sikit. The brake depan pun sama dengan belakang. Datang daripada company Dahon. Oh, lupa aku nak mention. Brake pad semua aku tukar. Aku tukar yang baru eh. Ni jet wire punya brake pad aku dapat daripada 5 tahun lepas. Dulu dalam harga RM7 je. Sekarang tak tahu lah. Okay. Tayar depan belakang Panarese Pasela 1.5, 20.1.5. Made in Japan. Panarese Pasela. Pasela ni dia kekuatan dia, dia punya sidewall je. Sidewall dia ni memang, memang orang kata apa, bagus lah Kevlar dia. Kalau smash batu pun betul tajam, dia tak akan bocor. Kecuali bahagian atas ni lah. Bahagian atas ni dia tak ada protector apa. Dia macam biasa punya basikal. Cuma getah dia tu kualiti lah. Kan, made in Japan je getah. Mungkin daripada India ke, daripada semenanjung Malaysia ke, dia bawa getah tu. Lepas tu proses kat sana. Panarese tak ada kilang tempat lain. Cuma dia dekat Jepun je. Okay, hub daripada Dahon. Depan belakang dah servis. Memang waktu servis tu boleh tahan jugalah. Dia punya kotor tu kan. Okay, dah kemal, dah cantik. Okey lah, tak ada masalah. Sekali ni, aku rasa lah, dia masa aku dapat tu banyak kali jatuh eh. Sebab ni ergon dapat sekali lah, alhamdulillah eh. Satu lebih ke lah ergon ni. Datang sekali dengan basikal memang syukur lah. Ni aku tambah. Waktu datang di calar ni, aku gosok balik, cat balik warna hitam eh. Spray balik warna hitam. Sama juga dengan handle. Ni polish. Gosok sampai daripada 80 ke 1000 eh. Lepas tu polish balik. Nampak cantik lah. Kalau tidak nampak lah kesan dia tu tak cantik kan. Ini spray balik hitam. Shifter aku upgrade daripada yang thumb shifter kepada yang ni eh. Bawah eh. Ini Garmin daripada kawan aku lah. Sekarang ni aku, kalau kau pasang aku dekat Dewan Kelana Jaya eh. Dewan di Kelana. Betul sebelah daripada Tasik Kelana Jaya ni. Okay. Aku tambah Light Pro punya ni. Clamp. Handle pun semua okey. Cuma masalah dia bila aku dapat tu, skru tengah ni hilang. Memang tak ada pengganti dah. Aku try ganti dengan M4 pun dia dah loose. Dan juga blok putih dalam ni, dia dah hancur. So aku tambah sikit duit lah beli. RM9. Okay, lepas tu loceng lama aku buang. Aku tambah loceng ni. Loceng ni dalam RM10 lah boleh dapat kan. Sekarang murah. Dulu je mahal. Ni pun ergon juga. Yang brake lever sebelah kiri ni pun sama. Polish balik, sand balik, polish. Lepas tu yang ni spray, bagi dia nampak baru lah. Lepas tu lampu, tambah lampu. Murah-murah je. Bag asal, bag Levi bag. Aku dapat, aku beli untuk basikal aku satu lagi eh. Kalau aku ikut rancangan aku ni, aku pakai untuk 360.
Ya, apa lagi tambah? Lepas tu lampu, lampu belakang. Lampu belakang ni memang aku pakai jenis macam ni, senang nak tutup, senang nak buka, senang. Kalau pakai getah dulunya jatuh lah, tak pun lama-lama dia rekah. Oh, lupa pedal. Pedal Zito lah. Zito ni paling murah lah, RM35. Dia pakai ball bearing shielded lah. Boleh lah, warna dia pun menarik. Lepas tu dia ada tajam sini, dia grip bagus lah. Cuma dia kecil lah, dia kecil. Zito. Bukan Zito ni, ZTTO. Kalau kau search dekat Shopee. Lupa lagi aku nak mention. Untuk bottom bracket, kalau sebelum ni dahan yang lama ni datang dengan cup cone bottom bracket eh. Yang ni aku dah upgrade kepada Catrish square taper bottom bracket eh. Brand daripada Jepun, Tenggi. Dalam RM45 jugalah. Okay. Joining dia ni dulu karat, aku dah gosok tu, bersihkan dia balik. Nampak cantik lah dia, jadi warna warna nampak silver balik. Okay, mark guard. Mark guard aku sengaja pairkan dengan macam ni sebab dia nampak hitam, hitam dengan silver eh. Memang matching untuk basikal lah. Memang aku buat konsep basikal ni hitam dengan silver. Nampak dengan sekali lampu. Dalam RM45 lah. Kalau korang beli mark guard macam ni, korang kena potong ni. Nak bagi dia fit dengan tayar eh. Pada aku, mark guard ni paling besar boleh masuk 1.5 lah. 1.75 pun dia dah lebar. Dah hampir-hampir kepada ujung dia. So tak ngam. Sipo, sipo asal. Klem ni pun klem dahon yang asal lah. Ni daripada dia punya Jepun ke China punya ni eh, pendaftaran dia. Front block frame FSP. Flagship ni hand, bar and cap ni German ni. Sebab yang lama aircon dah hancur, sebab ada orang banyak parking ataupun jatuh. So benda tu dah teruk. Aku ganti dengan German punya flat ni, bar and clap ni. Ni dekat dalam Shopee dalam RM1 lebih ni. Total lah, kalau korang tanya aku total yang aku dah habis dekat basikal ni, aku rasa dekat RM300. Sebab tak ada benda pun aku upgrade, sikit je. Fender tu kan RM45. Dengan mark guard RM45, RM16. Chainring. Lepas tu lampu semua tak kira lah. Sebab tu semua yang ke tepi lah. Loceng, benda yang basic-basic ni memang wajib ada. Tapi tak termasuk dalam kos untuk buat basikal lah sebenarnya. Benda tu tertakluk kepada korang lah kan. Itu je lah. Aku beli asal RM1,600. Tambah RM300 lah kan. Lamsam RM300. Lebih kurang lah. So tak sampai RM2,000 lah. RM1,900 untuk keseluruhan ni. Tambah aksesori tu pun aku rasa cukup RM300 tu. Okay lah. Alhamdulillah. Sebab lama sebelum ni jadi CCTV ya. Bila dapat macam ni kan, rasa macam seronok lah. Okay, kalau korang tanya aku eh, apa keseronokan dia berbanding dengan 360 aku, ataupun kita boleh coping dengan Brompton lah. Sebab aku pakai hub Brompton lah, BWR. Untuk gearing lah, ni memang kalah lah. Ni memang kalah. Sedap lagi BWR punya hub eh. Untuk climbing, untuk geometry frame tu, untuk climbing memang lagi sedap lah pada aku. Yang ni untuk korang dapatkan speed lah, 20, maintain 20 tu cantik lah. Kalau untuk basikal 16 tu dengan geometri macam tu, nak dapatkan 20 maintain dengan berat macam tu payah lah. Sebab berat lebih kurang je, lebih kurang. Dia ada kelebihan dan dia punya kekurangan masing-masing lah. Pada aku untuk korang jarak jauh, betul-betul jarak jauh untuk touring semenanjung Malaysia ke apa, elok pakai 20. Dan kalau korang untuk short touring, untuk hujung minggu punya touring, pakai 16 pun okey lah. Tapi untuk transportation, better 16 daripada 20. 20 ni bila aku dah try lipat-lipat, agak payah lah. Kadang-kadang dia ngam dengan belakang tu. Baik, nak yang masalah dia dekat handle pole dia tu. Kita kena tarik panjang, kita kena turunkan dia ke bawah tu, kita nak adjust tu kan. Lepas tu kita nak lipat, nak bagi kena belakang. Itu kadang tercabut, kadang-kadang dia tak kuat magnet dia kan. Itulah kekurangan dia.
Lepas tu dari segi maintenance, basikal ni lagi senang maintenance sebab dia pakai kaset kan. So nak cuci ke apa, nak servis senang. Kalau macam BWR tu hanya orang tertentu je yang boleh servis sebab kita punya komponen dalam tu pun bahaya. Kalau tak tahu pasang balik, jadi lain dia. Nak dapat spare part pun susah kan. Kalau dari segi kualiti, Dahon tak boleh kita nak nafikan lah. Memang terbaik lah Dahon. Dahon dia punya kualiti memang A+. Kita tengok, ni dah lama lah. Tapi dia punya aluminium tu cantik, welding dia cantik, frame dia pun tak ada bengkok. Datang pun melawa. Sebabkan aku rasa dia karat, orang tu duduk dekat kawasan yang ni macam tepi laut ke, kadar humidity yang tinggi. Humidity yang tinggi ni menyebabkan dia selalu terhakis lah. Datang daripada hakisan air laut tu. Tapi tak ada masalah waktu dapat tu. Kalau korang tengok video sebelum ni, aku tunjuk kat korang pun okey, dia tak ada masalah sangat. Itu je lah, spray sikit-sikit tanpa laminate tu. Lepas tu buat aksesori kan, pasang aksesori semua tu dah siap. 1900 untuk Dahon yang fully loaded ni, untuk dah siap untuk buat touring . Alhamdulillah. Seat DDK tu pun sedap. Cuma aku rasa Fisher pun aku akan upgrade. Nafsu. Okay. Kalau korang tanya aku kenapa aku beli basikal ni. Aku beli basikal ni selepas 2 hari aku. Selepas seminggu. Seminggu aku keluar daripada hospital . Aku mengalami stage 4 COVID. Satu keluarga kena. Cuma aku seorang je lah stage 4. Mak aku dah stage. Mak aku pun stage 4. Nak ke stage 5. Mak aku tak dapat selamatkan. Nak meninggal. Pada 2 hari bulan 7. Aku keluar 4 hari selepas tu. Okey, selepas je keluar tu, kepala aku dia masih ingat mak aku, masih ingat sedih semua kan. Jadi aku perlukan sesuatu yang untuk merangsang otak aku buat sesuatu benda lah. So aku tak tahu nak buat apa, aku beli basikal sekihan ni kan, orang tu iklan kan. Lepas tu aku start lah buat benda ni selama 2 bulan. Sikit-sikit kan. Benda ni sebab daripada barang daripada China kan. Nak tunggu dia. So ada benda yang aku buat. So benda ni tak adalah aku fikir tengok pasal mak aku kan. Tu yang kadang-kadang sedih lah. Kalau korang yang ada masa tu, tolong sedekahkan untuk sedekahkan Al-Fatihah untuk mak aku kan, Syahidah binti Abdullah. Dan juga kepada semua orang yang mati disebabkan COVID ni, semoga Allah terimalah syahid mereka. Memang tak dapat ni elakkan. Benda ni jadi dalam tempoh 2 minggu. Kita tak tahu kat mana kita kena. Even kita duduk rumah pun, dalam flat aku tu pun ada yang meninggal. Dah 11 orang meninggal kan dalam blok aku. Jiran-jiran aku semua ramai yang mati. Kita berada dalam keadaan yang orang kata apa, tak tahu apa punca sebenarnya benda yang berlaku kan. Jadi dalam bentuk entah lah, jadi macam betul ke kan benda ni kan, ke aku mimpi kan. Sampai tahap macam tu. Dan efek daripada COVID ni, nafas aku dan jantung aku ni tak function dengan baik lah. Kadang-kadang tu dia sesak nafas, susah nak nafas. Lepas tu aku tak boleh pressure diri aku macam dulu . Cycling kuat-kuat ke, jogging kuat-kuat, tak boleh lah. Dan aku kena recover perlahan-lahan. Lepas tu sampai tahap tu dia datang ni, vertigo, pening kepala. Vertigo tu yang paling aku tak tahan lah. Kadang bila aku tidur dalam gelap, bangun kan, dia datang pening. Pening tu macam dia pusing lah, dunia ni pusing. Aku macam berharap dengan aktiviti cycling ni, InsyaAllah aku boleh sembuh. Perlahan-lahan nak recover kan. Tak tahu apa nak buat lagi. So perlahan-lahan cari makan yang buat bahasiat kan. Cycling, insyaAllah boleh sembuh. Dan korang yang kat luar sana mengalami sistem COVID ni, pergilah cepat-cepat dekat hospital sebelum terlambat . Sebab benda ni dia attack paru-paru. Dan waktu aku dapat stage 4 tu pun paru-paru aku ni dah darah beku tau. Diorang inject. Lepas diorang inject tu barulah aku dapat bernafas semula. Barulah aku batuk tu keluar darah kan. Darah tu sebenarnya darah beku. Korang jangan lambat-lambatkan masa. Kalau ditidurkan ke apa ke, berdoa lah banyak-banyak. Sebab doktor selalu cakap benda tu 50-50. Tak boleh nak buat apa pun. Mak aku tak ditidurkan. Dan jiran sebelah aku pun tak ditidurkan. Tidur macam biasa. Tapi pagi tu dah tak ada. Okey lah. Kita jumpa lagi episod akan datang. Kalau korang ada persoalan ke, nak tanya barang ni beli kat mana, boleh komen kat bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.